Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Para kandidat capres semakin rajin bertemu tokoh atau keliling daerah. Ya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Haul Akbar Al-Habib Munzir Al-Musawa di Rawajati, Jakarta Selatan. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara Haul Akbar Habib Munzir Al-Musawa di Rawajati, Jakarta Selatan. Dengan mengenakan pakaian putih, Prabowo mendapat sambutan hangat dari para jemaah Majelis Rasulullah. Dalam sambutannya, Prabowo menuturkan siap maju Pilpres 2024. Sudah mencukupi. Saya tidak mau menyinggung. Tapi kalau saya ditanya, apa Pak Prabowo nyapres atau tidak, insya Allah kalau yang Maha Kuasa mengizinkan, insya Allah saya akan nyapres. Tapi saya terima harapan itu. Benar, kita semua mendambakan saya dari kecil. Waktu tentara, saya pun mendambakan pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih, pemimpin yang membela anak buah, pemimpin yang membela orang kecil. Itu saya dari dulu saya dapat. Saya tidak pernah lupa pemimpin-pemimpin saya, komandan-komandan saya yang seperti itu. Itulah kita, keinginan saudara-saudara sekalian. Usai memberi sambutan, Prabowo Subianto berpamitan untuk bertolak ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Gunadi Cahya, TV One, mengabarkan.